Assalamualaikum sahabat semuanya. Di video kali ini, admin akan membagikan penampakan hantu yang menyeramkan di tengah hutan. Sebelum melanjutkan ke video selanjutnya, alangkah baiknya sahabat yang belum subscribe, di-subscribe terlebih dahulu agar channel yang sederhana ini makin berkembang. Terima kasih. Solo camping atau berkemah sendirian memang membuat diri kita lebih tenang dan fresh. Bahkan saat camping sendiri, udara dan pemandangan bisa kita hirup dengan segar. Tapi jangan sampai mengalami hal yang tidak diinginkan, seperti yang dialami oleh YouTuber yang satu ini. Dikutip dari laman YouTube Arid, terlihat pria tersebut sedang makan didatangi kuntilanak. Saat didatangi kuntilanak, pria itu sedang asik makan di dalam tendanya. Tiba-tiba saja muncul bayangan putih yang sangat menyeramkan dari samping pria tersebut. Meski dalam situasi yang menyeramkan, ekspresi pria tersebut tetap santai. Dia bahkan sempat menyenter kuntilanak. Tak lama dari itu, sosok bayangan putih pun menghilang entah kemana. Kejadian menyeramkan kali ini diunggah oleh seorang lelaki asal Kalimantan dengan pemilik akun YouTube Scaror. Awal mulanya, ia hendak menyusuri perhutanan dengan sepeda motornya. Namun, ketika di tengah hutan, ia dikejutkan dengan suara orang menangis. Tak hanya itu, terlihat ada sosok putih seperti kuntilanak di atas pohon. Dengan santainya, YouTuber tersebut memberanikan diri mengambil gambar secara dekat. Namun, ketika ia hendak mengambil gambar, sosok tersebut pun menghilang. Tak sampai di situ, YouTuber tersebut pun diteror sosok misterius lainnya. Mulai dari pocong dan sosok aneh yang sangat menyeramkan. Terlihat, pria pemberani ini ketika berada di tengah hutan belantara, ia dikagetkan dengan munculnya sosok aneh seperti manusia, namun berjalannya dengan merangkak. Banyak yang beranggapan jika sosok tersebut merupakan dedemit atau hantu penunggu hutan angker.